Oke, di video kali ini saya akan membagikan cara bagaimana membuat mercon. Ini bentuk cetakannya seperti ini. Ini cetakan dibuat dari gagang sapu yang sudah dipotong menjadi dua, dan lalu di tengah diameternya ini dikasih paku guna untuk lubang petasannya atau mercon nantinya. Ini di tengah-tengah pas, dan ini pakunya dipasang di bagian tongkat atau stick yang paling panjang, dan yang paling pendek ini hanya dilubangi di tengah diameternya saja. Nah, bentuknya seperti ini. Ini nanti ketika sudah dibuat seperti ini, nanti ketika mau membuat mercon itu kurang lebihnya kertas tingginya sekitar ini atau setengahnya saja. Untuk ukuran ini ukuran obatnya sekitar 2-3 suru. Dan ini tadi barusan lagi bikin dari bambu, ini dari bambu dan ini dari gagang sapu. Untuk dari bambu ini untuk ukuran bubuk merconnya sekitar 2 suru. Ini yang baru dan ukuran kecil, nanti ini akan dipotong seperti bentuknya seperti ini. Cukup mudah bagi kalian yang ingin membuatnya. Ini tinggal pilih ini tinggal pilih bambu yang ukurannya besar, lalu dipotong-potong dan jadikan seperti ini, dan tengahnya ini nanti diamplas sehalus mungkin dan sebulat mungkin biar merconnya berhasil atau bagus tampilannya seperti itu. Dan ini ya trik untuk ukuran pakunya, ini harus ukuran 5-7. Oke, cukup sekian videonya, semoga bisa bermanfaat bagi kalian, bagi yang ingin membuat mercon. Oke.